Jarum peniti punca jarum mesin anda patah? Jom saya kongsikan. Baiklah, apa fungsi jarum peniti ini sebenarnya? Jarum peniti ini adalah untuk menetapkan pola pada kain semasa proses menggunting ataupun menjahit. Tapi ramai orang tak tahu sebenarnya peniti ini ada banyak jenis. Antaranya saya akan kongsikan tiga. Okay, yang pertama adalah peniti berkepala rata ataupun peniti basic. Dia jenis yang kepala rata dan selalu digunakan untuk fabric ataupun kain yang nipis ataupun sedahan tebal. Okey, yang kedua pula, peniti yang medium basic, iaitu berkepala bulat yang selalu kita jumpa. Okey, dia selalu digunakan untuk kain yang sedahan tebal ataupun tebal sebab dia punya material ni lebih solid daripada yang tadi. Okey, yang ketiga iaitu peniti berkepala pelbagai bentuk. Yang tu unik sikit lah. Banyak dekat pasaran ada bentuk unta, gajah, macam-macam lah anda boleh cari. So, yang itu dia unik sikit di mana anda boleh gunakan untuk pelbagai jenis kain sebab dia sangat multi user dekat situ. Apa pun pilihan anda nak pilih untuk peniti, pastikan peniti yang anda pilih tu tajam dan halus untuk memudahkan proses menjahit langgar lari di situ untuk elakkan jarum mesin anda patah. So, dapat sesuatu? Jangan lupa kongsikan. Saya Cikgu Mudafid dari Akademi Jam Terbang, menjahit sampai pandai buat duit. Jumpa lagi!